dia bukan hanya bulan Ramadan sebenarnya. Kita kena kurangkan tengok handphone lah. Saya kata tu amalan yang baik juga. Kalau bulan Ramadan ni cuba kita search benda-benda yang baik lah. Benda-benda yang elok, benda-benda yang dekatkan diri kita dengan Allah, dengan Nabi. Mungkin yang sebelum ni tak pernah baca Quran ke, tak pernah kenal huruf ke. So saya rasa bulan Ramadan ni kita mulakan dengan belajar baca Quran kan. Lepas kita dah pandai baca Quran, kita fahami maksud pula, baru kita amalkan dengan Quran itu. Yang simple-simple, saya rasa zikir lah. Macam-macam zikir sebenarnya ada. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Cuba ambil Asmaul Husna pula. Asmaul Husna tu ada 99 nama Allah. Cuba satu hari tu zikir satu nama tengok. Tak payah kira lah, tak payah kira berapa nak, 100 ke 200 ke, tak payah. Sebut je dalam hati sentiasa. So Allah tak pernah berkira dengan kita kan, berapa kita nak berkira dengan Allah. Bila dia share fadilat-fadilat terawih malam pertama sehingga malam ke-30, dah berlaku lama dah. Dah tersemat kat dalam hati masyarakat kita ni. Baru-baru ni adalah ustaz beritahu dekat saya, kata benda ni tak sahih. Benda tak sahih. Jadi apa yang kita kena buat, kita tak perlu pun nak mencari apa kebaikan malam pertama, apa kebaikan malam kedua kan. Jadi sebaik-baiknya tiap-tiap malam tu kita buat terawih. Yang paling penting sebenarnya kita buat tu ikhlas. Ikhlas kerana Allah. Sebab solat kita pun kerana Allah Ta'ala. Saya rasa kita kena praktikkan benda tu. Macam mana kita dapat ikhlas dalam solat, baru kita insyaAllah kita boleh faham apa itu sabar, apa itu redha. So begitu.